Selamat malam pengi-pengi. Ya orang pengi ding kayak jam pitu paling. Ngopeni lawuh. Daripada Mbak Ratu Penny, gitu. Maneman. Pak goreng we. Ayam sama rembelo ati. Lumayan ya masih segini. Sama aku mau goreng tahu. Opo bolono plastik buang. Untung rambulat-mbulat. Tuh tadi soalnya ada adik saya pulang dari pergi terus ngoreng ikan nila. Nah, kadang itu no plastik ra dibuang kok yo motone nenek wis bruwet ra weruh kok yo. Makanya kok baunya kok bau plastik. Tak gak asik garam. Buat cemilan pokoknya gorengan enggak boleh nanti kolesterol padahal senengnya gorengan nah, yang digotok-gotok itu ya enggak tak goreng bareng nanti enggak masih punya brokoli tak cuci pakai air garam
ayam loh, soalnya minyak brokoli ini antioksidannya itu tak tiriskan, nanti masuk lemari es, besok dimasak. Brokoli mau bikin cabai atau arti makan digodok aja buat sayur. Jiwa emak-emak. Aku tuh soalnya itu kalau makan itu langsung dimasak, langsung dimakan. Udah kebiasaan dari dulu, bikin kena anak-anak. Terus suamiku juga memang kebiasaannya kalau makan kayak neng restoran. Begitu dimasak, begitu dimakan. Paling tidak kalau yang bangsa masakan Indonesia, masakan Indonesia itu masakan yang pakai santan apa itu udah baru itu, nanti panasi. Kalau enggak itu semua dadak. Sukanya masakan Asia. Asia kayak di restoran itu sayur ya bisa, sayur bisa, terus apalagi goreng-menggoreng daripada hatinya nganggur dan video. Ini punya sambal petis, goreng tahu nanti buat cemilan pakai petis. Tahu goreng digado. Kalau malam tuh makan nasi males, tapi nah, pengen beli nasi goreng itu di situ depan itu ada nasi goreng duduk sama nasi goreng Jawa, tinggal pilih. Ada warung bakmi Jawa, ada warung duduk, ada warung pecel lele. Ada pasar, tapi aku tuh jarang jajan. Nah, malam jam 6 dah kunci gerbang, masuk dah nggak pergi lagi. Paling adikku sik rondo. Adikku itu suka rondo sama tetangga. Jaga malam, rondo itu jaga malam. Lutuk, lutuk, lutuk.
bentar lagi ngantuk. Tapi kalau sudah tiduran, kadang-kadang nggak jadi tidur. Biasa anak kalau tidur itu jam 12 sih. Sebenarnya nggak boleh ya, jam 10 harus tidur kalau orang tua. Udah nggak makan lagi, cuman ini kemal-kemil. Kemil jam segini nanti gosok gigi lagi. Mana? Panas, panas. Fokusnya ini di itu. Geledok kayak macam geledok kayak macam ini apa kok apa kan mbak geledok kayak macam ngantuk kok nguren-nguren. Bikin video wis ra iso ngoteh daya. Sekian dulu. Yang jelas yang goreng tahu. Terus mana si lauk? Tak goreng lagi. Terus ada ayam kicap. Kok kecap bukan yang ini? Ini kemarin apa nama? Yang goreng mentega. Goreng lagi weh, nganggo iki wis biyen. Biarin. Tuk, 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 tuk
minyaknya meledak-ledak. Ini nanti malam biasanya yang ronda malam makan. Nantian makan kliti tak kunci. Banyak ayam di rumahku. Tahu. Panas sekali. Terus matiin kompor. Besok lagi. Ngopeni labu. Wis dah sah-sah yo sesuk. Terima kasih mau tutup dapur, mau tak matiin. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa kayak gini aja bikin video. Maafkan ya kekuranganku, aku cuman pengen bikin terus nggak tahu sampai kapan. Selama aku masih bisa beraktivitas, mau tak bikin videoku. Jangan lupa tetap like and subscribe. Wis meh 500. Wis seneng lho aku meh 500 kok iso ya. Tuhan memberkati, selamat malam. Semoga pada mimpi indah. Besok pagi bangun pagi untuk aktivitas lagi. Dadah.